berhasil mengantongi keuntungan sebesar 280 dolar Amerika Serikat pada tahun 2022 oleh karena kenaikan suku bunga. Kinerja ini menjadi yang terbaik sejak tahun 2008. Bank-bank di seluruh dunia berhasil mengantongi keuntungan sebesar 280 miliar dolar Amerika di tahun 2022 berkat kenaikan suku bunga. Ini menjadi kinerja terbaik sektor perbankan sejak krisis keuangan global tahun 2008. Kenaikan suku bunga oleh otoritas moneter di seluruh dunia memberikan dorongan terbesar bagi industri perbankan global lebih dari satu dekade. Hal ini mendorong beberapa bank melakukan buyback saham senilai miliaran dolar. Meskipun imbal hasil ekuitas melonjak menjadi 12% pada tahun 2022 dari rata-rata 9% sejak tahun 2010, perusahaan konsultan manajemen McKinsey & Co. memberikan catatan khusus dalam tinjauan tahunan perbankan global. Bank-bank juga menghadapi persaingan yang meningkat dengan minat transaksi yang berpindah ke institusi non-tradisional, di mana industri tersebut kurang diatur dibandingkan dengan perbankan. Di antara tahun 2015 dan 2022, lebih dari 70% kenaikan bersih dana keuangan dipegang oleh asuransi dan dana pensiun, sovereign wealth fund, modal swasta, dan investasi alternatif daripada bank. Ketika tren ini terus berlanjut, pemerintah memperluas pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan non-tradisional karena sistem makroekonomi berada di bawah tekanan. Sementara itu, lembaga-lembaga keuangan di wilayah Samudra Hindia, termasuk Singapura, India, Dubai, dan beberapa bagian Afrika Timur menjadi rumah bagi setengah bank-bank dengan kinerja terbaik di dunia. Berbagai sumber, IDX Channel.